Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Baik anak-anak, sebelum mengawali kegiatan hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Tidak. Jadi masuk semua ya. Iya. Sebelum masuk ke materi, dua kali istirahat cepat. Tidak. Terima kasih, Bunda. Oke, sebelum materi, Bunda ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama Bunda Bunda Sofia. Materi hari ini yaitu menabung. Kalian tahu nggak apa pengertian dari menabung? Kita dua. Boleh, yang lain? Kalian pernah menabung nggak? Pernah. Punya buku tabungan? Iya. Paling besar tabungan kalian berapa? 2.000. 500. Baik. Ke materi saja ya. Menabung adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengisian sejumlah uang atau sumber daya lainnya untuk digunakan di masa depan. Nah, misalnya pada tadi kalian sebelum berangkat pramuka diberi uang saku oleh ibu kalian, misalnya 5.000. Nah, 5.000 kalian sisihkan untuk menabung. Lalu tujuan menabung yaitu untuk mempersiapkan dana darurat seperti kesehatan atau untuk biaya lainnya di masa depan. Bisa juga untuk membeli barang yang diinginkan, misalnya HP atau PS. Di sekolah kalian pernah menabung nggak? Di sekolah kalian itu wajib nggak menabung ya? Dapat melatih kemampuan anak untuk bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang mandiri. Dan hal ini berjalan dengan manfaat pertama yaitu belajar menghargai uang. Bagaimana cara menabung ini? Yang pertama, tentukan tujuan menabung. Kedua, tetapkan batas waktu. Ketiga, buat rencana harian. Keempat, pastikan kebutuhan dengan menabung yaitu kita dapat menabung seperti kita dan dapat memasukkan uang berapapun yang kita miliki. Menabung jalannya dibantu juga prosesnya karena kita memasukkan uang saja. Kekurangannya yaitu kemungkinan uang menjadi sobek dan rusak. Harus menyimpan celengan di tempat yang benar karena rawan dicuri. Anak, di sini Bunda ada lagu tentang menabung. Bunda contohkan ya, nanti kita ayo kawan kita bersama menyisihkan uang saku kita. Ayo duit, ambil uangmu, mari menabung, mari menabung, nabung nabung, mari menabung, nabung banyak uanglah kita. Oke, kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menyisihkan uang saku kita. Ambil uangmu, mari menabung bersama ku. Nabung, nabung, mari menabung, nabung yang banyak supaya kita. Tapi lagu menabung sudah anak-anak. Kayaknya kalian lemas banget ya, gak semangat. Ayo main game yuk, berdiri yuk, berdiri.
tolong diri. Nama gamenya yaitu Bunda Bilang. Jadi peraturannya, apabila Bunda bilang hidung, maka kalian pegang mata. Kalau Bunda bilang mata, kalian pegang hidung. Oke, dimulai ya. Bunda bilang hidung. Bunda bilang mata. Bunda bilang hidung. Oke. Kayaknya kalian pada pinter-pinter ya, Bunda tambahin nih. Kalau Bunda bilang tangan, kalian angkat satu kaki. Oke, dimulai dari awal ya. Bunda bilang hidung. Bunda bilang tangan. Bunda bilang mata. Bunda bilang tangan. Oke. Pesan moral yang dapat diambil dari game ini yaitu melatih konsentrasi dan fokus kalian. Baik, sebelum udah tutup, 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, pramuka, pegang udang karena yes go. Oke, sekian kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pula. Sayonara.